Kuasa hukum terdakwa Putri Chandrawati Febri Diansyah meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan akses psikiater ke rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk bertemu kliennya itu. Hal itu dirasa perlu karena berdasarkan asesmen psikiater dijelaskan bahwa kondisi Putri Chandrawati dalam keadaan depresi dan trauma berat. Permintaan membawa psikiater pribadi ke rutan untuk Putri Chandrawati ini disampaikan Febri dalam sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin malam. Hingga kini pihaknya tidak mendapat hasil asesmen psikiater Kejaksaan Agung terhadap Putri Chandrawati. Febri Diansyah mengingatkan jangan sampai aspek kemanusiaan yang wajib diperhatikan terhadap kondisi kliennya diabaikan agar proses persidangan berjalan dengan lancar. Febri Diansyah juga meminta Majelis Hakim memenuhi hak tim hukum dengan mengizinkan kunjungan kepada kliennya, Putri Chandrawati, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau dari yang disampaikan tadi, sebenarnya kan tanggal lahir 20 Oktober tahun lalu masih berada dalam jenis kelamin laki-laki bangsa Indonesia, tempat tinggal depresi atau stres dalam beberapa terminologi psikolog. Bahkan pemeriksaan terakhir yang dilakukan oleh psikiater dari kejaksaan, kurang lebih informasi yang kami terima hasilnya juga demikian. Tapi yang jadi problem adalah kami tidak bisa dan tidak diberikan hasil pemeriksaan tersebut, tentu saja tidak tepat. Sementara di sisi lain kami juga tidak diperbolehkan membawa psikiater ke rutan. Kita semua tentu melihat ini sebagai sebuah proses hukum. Putri menghormati proses hukum ini dan sudah menyampaikan akan kooperatif. Jangan sampai aspek-aspek kemanusiaan yang sebenarnya juga wajib diperhatikan, kalau orang sakit tentu harus diobati. Sakit itu tidak hanya fisik, juga bisa psikis. Nah, itu juga perlu diperhatikan agar proses persidangan nanti berjalan secara lancar. Jadi, tapi tadi Majelis Hakim sudah memberikan arahan, saya pikir ya, tinggal kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, khususnya Rutan. Karena kami memang sempat agak terhambat juga sebagai kuasa hukum, sebagai advokat untuk bisa mengakses atau menemui klien kami meskipun di jam kerja. Jadi kami harap ke depan pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu yang menegaskan bahwa kuasa hukum berhak setiap saat untuk bertemu kliennya dalam kepentingan pembelaan itu juga bisa dihargai. Karena baik advokat ataupun penyidik ataupun jaksa itu adalah sama-sama penegak hukum yang menjalankan tugas dari sisi masing-masing. Okay. Jadi kami ajak semuanya untuk bisa berkolaborasi agar kebenaran bisa kita temukan.